dia sudah menghaturkan doa-doa yang dia inginkan. Jadi dia moodnya masih kayak dalam keadaan gimana sih ya? Gimana sih kerja di hotel? Akhirnya saya ada di Varena. Ini kan? Loh. Wah. Oh, berarti ini sekarang lagi nggak kerja ya? Lagi liburan ya? Alright. Buongiorno. Sekarang aku ada di stasiun Milan Central. Nah, kita lagi mau perjalanan ke Varena atau Verana? Varena. Kita akan ke Varena, dekatnya Lake Como, Como Lake maksudnya. Lake di Como atau Danau Como yang sangat terkenal. Ikuti terus vlog ini bersama aku dan temanku Julia. Lagi-lagi Julia sambil menunggu. Nih, kita lihat ya. Kalau kita mau lihat tuh. Kita senang sekali. Semoga aja orang yang di belakang saya tidak marah. Ini sambil nungguin keretanya ya. Keretanya masih setengah jam lagi. Dan kita nunggu di sini. Akhirnya saya ada di Varena dan ini adalah danau yang disebut sebagai Danau Como yang sangat terkenal itu. Kalau nyebrang ke sana, sampailah kita gebe lagi yo. Kembali lagi dengan
saya dan teman saya. Ini nih yang ngajakin jalan-jalan nih ke Milan. Bosnya nih. Amin. Jadi Duomo itu selain katedral juga ada shopping centernya. Ini namanya apa sih nama shopping center? Galleria Velito Emporio. Galleria Velito Emporio. Ini emang terkenal banget ya. Jadi selebriti Indonesia sering kesini. Nagita Slavina pernah kesini nih. Nikita Mirzani kalau ke Milan kesini pasti belanja dia. Yongkru. Nggak boleh pakai sepatu kets. Oh, boleh kok, itu ada pak. Oke. Ternyata di sini bisa pakai sepatu kets atau sneaker. Basket. Ini restoran Meiji. Itu ada restoran lagi. Mau lihat sana? Oh, kita jalan-jalan ke sana tapi makannya di McDo. Enggak ya. Makanya dia. Oh, Duomo Katedral. Duomo Katedral di sana pintunya Mister. Sana. Terus ada lagi yang harus saya bilang. Pokoknya kalau kalian ke Milan, kalian harus punya duit karena kalau enggak bisa tidur. Karena kepingin belanja tapi nggak punya duit. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kan itu ada yang ngaji kan? Tapi the wrong Cathedral Duomo Italiano. Hi. Milan Milano Italiano. How are you? Numero uno. Ah, ini adalah salah satu temanku yang kerja di hotel. Kalau mau nanya-nanya tentang hotel dan dia kerja malam, perempuan tapi kerja malam. Is it right? Yeah, I do. Kalau kerja malam itu ngapain aja? A lot of thing to do. Report. Dia udah malas membahas kerja karena dia mau mengubah apa namanya kerjaannya. Ya kak? Oh berarti ini sekarang lagi nggak kerja ya? Lagi liburan ya? We just having holiday. Alright. And enjoy the city. Emang gimana sih kerja di hotel? Kok lu bisa dapetin di Barrier ya? Barrier itu adalah salah satu hotel franchise di Prancis yang dan ini adalah hotel yang lumayan prestigious. prestigious dan ya Barrier, siapa yang nggak mau kerja di Barrier? Semua orang pengen kerja di Barrier. Kalau orang hotel terutama di Paris pasti pengen dong kerja di sana ya nggak? Tapi ini dia mau take a bus nanti bulan Desember atau habis Desember Januari itu baru akan mulai lagi ya kan? Siapa? Tuh. Ada waktunya kerja, ada waktunya liburan. Benar? Yep, absolutely. Alright. Greeting from Milano. Greeting from Milano. thank you. Lu gak dikasih itu? Bayar gak? Wow, ini dia seneng banget tuh. Tuh. Gak usah. Nanti bayar lagi. No. Oh, cute. Kita kena. Aduh, kita dirayapin sama beberapa.
Mana? Mana ni? Ale, kesan. Where are you from? Indonesia. Welcome. Look. Grazie. Brother. Yeah. Sure. Just 1 minute, print. Yeah. Mr. Trio. Grazie. Bring that. This is your phone. Very nice, Bishop. Mr. Trio. No. Grazie, señor. Señor. Nah, di atas sana ada kelihatan tulisannya Mariae Nascenti. Itu Mariae Nascenti. Iya enggak? Nascente. Nascenti. Nascenti. Kak kemarin bruschetta kok jadi bruschetta. Bukan bruschetta. Bruschetta. Soalnya pakai H. Oh, kalau itu bukan Nascenti. Nascenti. Mariae Nascenti. Bukan Nascenti ya. Kaupun. Anjing, gua enggak bilang anjing. Kalau semalam kita udah Nah. Isek. Apa ini? Oh, ini pakai ini. Oh, di ini. Kan. Noh. Wah. Aduh. Wow. No. Thank you. Gimana nyuciknya ini? Ya, seperti biasa saya mau ngasih tips ya. Kalau misalnya mau ke Italia itu sebaiknya summer. Kalau enggak, prangtong yang cuacanya cerah. Ini autumn, ini kita beruntung ya dapat cuaca yang sangat cerah. Kita lihat tuh. Sangat-sangat cerah. Kemarin tuh 2 hari hujan. Dan itu tips pertama. Tips kedua, kalau misalnya mau ke Katedral Duomo, kalian harus nggak harus sih, sebaiknya kalian bawa makanan untuk burung-burung ini ya, burung merpati ini. Bisa pasta, bisa kalian bawa jagung atau apa gitu ya. Nanti di foto-foto seperti yang tadi kita perlihatkan maksudnya. Terus kalau misalnya mau kesini lagi, itu apa lagi ya tipsnya ya? Oh iya, just make sure kalau kalian cuma tinggalnya sehari doang, mendingan jangan beli yang karnet tiket, soalnya di sini karnet tiketnya berbeda dengan yang di Paris. Grazie. Dan di sini banyak pedagang tukang-tukang foto yang ngasih kita makanan dara, terus habis itu diginiin, terus nanti daranya datang, terus habis itu difoto. Itu harganya 3 euro kalau kalian mau. Kalau enggak, kita juga boleh menolak ya. Dan di sini enggak agresif kok. Tapi aku senang karena fotografernya mereka nice banget. Maksudnya walaupun udah ngasih makanan burung merpati, permerpatinya datang, terus mereka enggak cas itu makanan. Tapi kalau misalnya kita minta difoto, kita harus bayar. Oh, gitu. Easy ya. Nah, temanku ini sangat terimpress dengan yang namanya polisia lokal. Itu polisi Italia ya. Kayaknya polisi Italia yang ditugaskan di sini itu dipilih ya, kayak cover boy gitu ya. Karena kita lihat di kemarin yang di Bonglio bentukannya. Ya kan? Bentukannya maksudnya kayak it's not about kita bukan mau secara fisik ya, maksudnya di itu kayaknya nggak ada yang ya, maksudnya yang di sini kayaknya cover boy gitu ya di sini ya, yep. Yang fotogenik, makanya kalau misalnya ada yang mau minta foto ke polisi boleh nggak sih, kamu ya boleh. Nah itu karena memang kelihatannya seperti itu ya. Baiklah, kita lanjut, kita mau keliling ke A Vittorio Emanuele Duo i Milanesi. Lihat tuh di sana. Nah, kita habis masuk ke katedral. Tadi dikiranya kita itu adalah visitor. Jadi kalau visitor kita bayar 5 euro ke katedral Duomo, kita bisa naik ke atas foto-foto di sana. Sebenarnya nganterin dia berdoa karena dia Katolik ya, Katolik Roman ya. Terus di dalam sana itu tadi aku lihat ada jenazah. No, grazie.
di dalam sana itu ada kayak semacam jenazah-jenazah para kardinal ya, yang masih wujudnya tengkorak, itu ditaruh di bawah-bawahnya patung, ada Bunda Maria, ada patungnya Yesus dan sebagainya ya. Kalau berdoa gratis, tapi tidak boleh take a picture di dalam ya, no foto. Kalau visitor harus bayar 5 euro gitu.